Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menunjukkan bagaimana cara membuat simplicia. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan dijadikan simplicia. Yang pertama, temulawak. Yang kedua, kunyit. Yang ketiga, kencur. Yang keempat, laos. Yang kelima, jahe. Yang keenam, daun meniran. Dan yang ketujuh, daun salam. Selanjutnya adalah penimbangan semua bahan. Yang pertama, nyalakan timbangan. Timbang, kencur. Pastikan beratnya 250 gram. Setelah itu, kembalikan ke tempat wadah. Yang kedua, yaitu temulawak. Beratnya sudah 250 gram. Kembalikan lagi ke wadahnya. Yang ketiga, laos. Pas 250 gram. Yang keempat, yaitu jahe. Pas 250 gram. Yang kelima, yaitu kunyit.
pas 250 gram. Dan yang keenam yaitu daun muniran. Pas 150 gram. Dan yang terakhir daun salam. Pas 250 gram. Tahap selanjutnya, saya akan melakukan pencucian dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Pastikan kotoran seperti tanah yang nempel bisa menghilang. Pastikan tanah liat yang menempel sudah hilang. Setelah itu kita mencuci daun meniran. Pastikan tidak ada debu-debu yang menempel dalam daun ini. Pastikan sudah bersih, tidak ada debu yang menempel. Pencucian sudah selesai. Selanjutnya, saya akan memotong bahan simplisia secara melintang.
Selanjutnya saya akan memotong bahan simplisia jahe dengan melintang. Bahan akan dipotong sama, kecuali daun salam dan daun meniran. Daun meniran hanya dipisahkan dari tangkainya saja. Tahap selanjutnya adalah pengeringan bahan. Yuk. Dan jangan lupa ditutupi kain hitam agar zat yang terkandung tidak hilang.